Okey, assalamualaikum semua. Nampaknya berjumpa kita lagi ya. Okey, hari ni saya nak test ataupun saya nak uji Action Cam Ikon H6S. Dengar kata Action Cam ni ada EIS, Electronic Image Stabilization. Betul ke saya sebut tu? Rasanya okey, betul kot. Okey. So hari ni saya nak cuba. Okey, ada kawan-kawan saya tanya, rumah jauh, pergi kerja jauh, kenapa tak naik kereta? Okey. Jawapan dia ni lah guys. Boleh nampak jalan sini jam. Bolehlah katakan jam juga. Ini pun saya dah keluar lewat ni. Keluar rumah tadi 7.32. So lewat jugalah. Saya bukan tak pernah naik kereta guys. Pernah naik kereta. Tapi perjalanan dia makan masa sejam lebih lah. Sejam setengah macam tu. Balik pada cerita saya tadi, saya nak test kamera ni. So saya harap angle view okey. Suara saya tak pasti sebab Action Cam Ikon ni dia tidak didatangkan slot ataupun apa ni, dia tidak didatangkan slot untuk external mic. Jadi saya tak nak menggunakan external mic. Saya tak menggunakan mic luar. Jadi saya hanya menggunakan internal mic. Jadi original mic lah. So kepada yang tengok video nanti boleh komen macam mana view angle dia, okey tak okey. Lepas tu suara dia, maknanya dia punya sound tanpa menggunakan sebarang external mic, hanya internal mic. So boleh komen kat bawah macam mana dia punya view angle, macam mana dia punya sound. Okay, macam inilah, tengoklah. Kalau saya naik kereta, kalau budak-budak cakap apa, memang berjanggut lah. Berjanggut lah. Jadi saya lebih senang lah sekarang ni. Saya lebih senang naik motor, lebih santai, lebih enjoy, kurang stres. Ya, side mirror jangan tanya. Dia memang ada dua, kiri dan kanan. Hari tu masa saya buka, saya betulkan wiring sikit. Anak saya kalau tengok dalam video RZ part 2, anak saya main saya punya. Sebenarnya dia main dua-dua. Saya buka motor ni, masa saya buka saya buat wiring sikit. Anak saya main side mirror saya dua-dua. Tapi satu ni saya berjaya jumpa balik lah. Yang satu tu bila saya dah jumpa, sedikit mengecewakan lah. Dia punya cermin dah tak ada. Saya tak tahu apa dia buat. Jadi kalau nak pasang dua-dua boleh, tapi satu ada cermin, satu tak ada cermin lah. So tak apalah, ada satu pun at least kalau ada roadblock pun tak ada masalah kot satu ni kan. Dalam menggunakan cam, Action Cam ni, jadi masih lagi nak explore lah. Masih lagi nak explore. Ni apa halok ni? Bahala tu. Okay, minyak. Saya kena isi minyak dulu guys. Minyak, saya kena isi minyak. Minyak benar ni. Okay, dekat depan sana ada Petronas. Memang saya selalu isi minyak kat situ lah. So kita pergi isi dulu. Minyak saya isi full tank.
saya punya visor helmet ni. Okey, lupa nak bagi tahu. Saya pakai open face ah. Saya pakai open face helmet. So, saya tak ada full face. Saya pakai open face. Jadi, saya nak cuba letak dekat tempat ni dulu. Tengok macam mana angle. So, kalau korang rasa angle ni okey, boleh komen. Kalau tak okey pun boleh komen. Dari segi sound tu pun saya tak pasti sebab saya pakai two stroke. Two stroke ni korang faham-faham lah eh. Saya takut korang tak dengar suara saya dengan keadaan kamera ni yang tak ada external mic. Bunyi motor ni dia mengganggulah suara saya. Jadi mana yang menonton video saya yang ni boleh komen angle view macam mana, suara macam mana. Okay guys, video ni mungkin tak panjang. Saya just nak buat pendek je sebab nak uji. Nak uji, macam saya kata mula-mula tadi, saya nak uji kamera ni Nikon H6S. Nak beli GoPro tak mampu lah guys. So kita layan Nikon dulu macam mana. Nikon H6S dengan EIS ni. Kita layan je lah perjalanan saya pergi kerja kan ya. Kita layan dulu. Nanti kalau ada idea kot saya boleh cakap lah. Lagi satu, saya memang tak bawa laju. Motor pergi kerja je guys. Santai-santai, bawa seronok-seronok. Kelajuan saya biasa 80-100 meter motor ni, bukan GPS. So faham-faham je lah. Salah satu sebabnya saya tak nak stres. Taklah orang lain macam mana, saya kalau bawa motor dah bawa laju tu, orang cakap dalam perjalanan tu asyik bawa laju je, saya jadi stres. Saya jadi stres satu. So saya takut motor ni pun stres. Kita tu paksa-paksa dia. Jadi kita layan santai. Kita layan santai 80-100 je cukup. Motor standard pergi kerja, berapa kita nak perah-perah dia kan. Jadi motor yang saya naik ni, yang tahu tahu, yang tak tahu, Suzuki RG Sport 110 two stroke. So far saya naik motor ni ulang balik kerja. Saya pergi jauh daripada tempat kerja saya pun saya pernah pergi. So far tak ada masalah lah yang besar-besar. Yang lain-lain tu tak ada. Tak ada apa. Alamak, ada apa? Tak tahulah. Saya panggil anak dia panggil ni cengkadak. Ada cengkadak ni pagi. Dan saya baik dia dah masuk kawasan dalam ni guys. Kalau dia ada dekat luar tadi, jalan-jalan pekan tadi memang jam lah. Boleh nampak kot lah cengkadak tu. Ni dah dia, anak saya panggil cengkadak. Okey, saya nak share sikit lah. Okey, kalau siapa yang tengok video saya sebelum ni, mana saya buat DIY, saya bantulah, saya tolong-tolong menantu saya selesaikan masalah dia. Kereta dia makan minyak sikit, RPM dia pula tinggi. RPM dia tinggi 1200 1300. Kemudian dia cakap dia masuk gear, kereta macam menyentap, macam dia lah timing tinggi kan. Jadi semalam dalam WhatsApp group family saya, dia dah message. Dia cakap, "Abah, kereta okey lah.
Maknanya start pagi tak ada masalah. Jalan pun okey, timing semua, minyak so far dia cakap okey lah. Ok, kalau nak cerita pasal kereta kuat pakai minyak ni, terutamanya kereta yang menggunakan sistem carburetor, dia sebenarnya yang air filter, lepas tu RPM tinggi, itu cuma salah satu punca je lah. Kalau nak ikutkan, dia banyak punca dia. Sebab tu kalau kereta, kita tak boleh just telefon orang ke tanya, macam mana nak beli kereta aku ni, minyak kuat makan ke apa. Kita nak bagi pendapat tu, dia punya percentage nak hampir-hampir pada solution tu memang susah lah. Jadi nasihat saya lah, nasihat saya, kalau ada kereta siapa-siapa yang ada masalah, kalau boleh jangan bertanya melalui macam mana, WhatsApp ke apa ke. Bukan tak boleh, boleh. Jawapan dia, kita nak kata hampir kepada percentage yang betul tu memang jauh lah. Kalau boleh, kita bawa kita punya kereta tu ke bengkel berhampiran ataupun pada kawan-kawan kita yang mahir pasal kereta, bagi dia check. Macam komen ni selalunya dia akan pergi pada satu persatu untuk mencari apakah punca masalah-masalah yang boleh dikaitkan dengan apa yang owner bagi tahulah. So saya rasa saya dah lambat sikit ni guys. Saya kena buat percutan sikit lah. Allah ingat lagi 6. Okay, terima kasih. Jangan lupa pada yang baru nonton,